kita datang buat nonton. Ya, Derek Michael. This one's dedicated for you guys. Let's go, Derek. Jago banget nih orang. Thank you.
Derek, gimana nih pengalamannya so far tanding di Las Vegas? Seru. Pertama kali. Menurut Derek, lawan-lawannya gimana? Apakah Derek bisa ikutin level yang ada anak-anak di sini? Kan ini pertama kali ya Derek tanding di Amerika ya? Iya. Bisa sih. Kita juga bagus gitu. Jadi gak jauh-jauh banget. Ada nggak jauh malah nggak jauh Derek sendiri melihat kompetisi di sini Derek lebih termotivasi kah, lebih udah tahu kan levelnya sekarang segimana? Iya pasti lebih termotivasi, pengen dapetin apa yang kita mau juga sih, apa yang aku mau. Jadi di sini juga nggak asal main, nunjukin juga. Jadi, Derek ini orang pada semua penasaran, plannya ke depannya gimana sih nih? Jadi kan umurnya 18 nih. Jadi abis ini Derek kan balik ke Australia lagi ya abis dari sini. Yeah. Abis itu gimana plannya kira-kira nih? Ya plannya dapat kuliah di One, sih ya, mau kuliah college di sana. Jadi main di One sih, main di college Amerika. Kita harus bisa nih. Ini kesempatannya. Iya gila. Ini kesempatan banget sih, gila Derek bisa jadi yang paling pertama nih. Kita semua dari Indonesia dukung banget sih untuk Derek bisa sukses banget. Derek tuh mendapatkan full support from the Indonesian fans. Tapi Derek sekarang ini gimana nih? Experience-nya nih. Oh, dari PPOP ke Las Vegas loh. Iya. Jadi sampai Amerika gimana rasanya nih? Bahagia sama diri sendiri tentunya.
terima kasih juga sama Tuhan udah ngasih potensi tinggi kayak gini. Jadi serahin ke Tuhan aja sih semua. Jadi kayak Tuhan udah ngasih semuanya, jadi tinggal lakuin. Dari kalau di lapangan itu goalnya apa sih? Setiap kali masuk ke lapangan tuh ikutin instruksi pelatih atau follow instruksi pelatih, terus bisa harus menang juga, beri yang terbaik buat tim. Jadi nggak asal main gitu. Jadi ikutin instruksi, menang, tim menang, udah happy. Siap. Derek, thank you so much waktunya. Good luck selalu ya. Yeah, thank you.